Kenaikan mendadak kes positif COVID-19 di Selangor dan Kuala Lumpur dijangka mampu ditangani hasil tindakan proaktif kerajaan melaksanakan strategi vaksinasi menerusi operasi lonjakan kapasiti. Perdana Menteri berkata berdasarkan data KKM, pemberian vaksin berjaya mengurangkan kes COVID-19 yang serius dengan cukup ketara. Jelas Tan Sri Muhyiddin, operasi lonjakan kapasiti melibatkan pemberian 1.3 juta dos vaksin sehingga 25 Julai nanti. 1.3 juta dos lagi akan diberi antara 26 Julai hingga awal bulan depan. Sehingga kini, lebih 3.5 juta populasi dewasa di Selangor dan Kuala Lumpur telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin, sekaligus membawa kepada penurunan kadar kes COVID-19 yang serius. Buktinya, trend kemasukan warga emas ke hospital bagi kategori 4 dan 5 menurun lebih 50% selepas pemberian vaksin fasa 2 yang lalu. Tren jangkitan dalam kalangan petugas kesihatan juga mencatat pengurangan.